Yang Mulia yang kami sangat hormati, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang terowongan ini bahwa ini dibangun tahun lalu ya oleh pemerintah Republik Indonesia, Presiden Jokowi dan fungsinya adalah menghubungkan dua rumah ibadah yang sangat fungsional. Karena itu kami mohon Yang Mulia untuk menjadi saksi akan fungsi terowongan ini. acquedotto. Uh, Santita, mi di spiegare qualcosa sul tunelo Il tunelo è stato uh, stabilito o inaugurato dal presidente Joko scorso e to, sotto il nome uh, dell'Amicizia. Di bawah terowongan ini ada dua level tempat uh, parkir, bisa menampung sampai 1000 mobil yang bisa digunakan oleh dua rumah ibadah. cattedrale di seblah, eh, di sahabat kami di seblah, kemudian di sini adalah masjid istiqlal dan ini bisa digunakan bersama. Uh, giù um, nel tunnelo o sotto tunnel ci sono due livelli del parcheggio che um, attualmente riservato per questi due luoghi di culto, la, eh, la cattedrale qui davanti a noi e poi qui la moschea. Di dalam terowongan ini ada pemandangan yang sangat indah, ya, melambangkan simbol uh, silaturahim kerjasama yang sangat bagus, ya, antara umat beragama. Dan terowongan ini juga bisa digunakan untuk meeting antara uh, antar umat beragama, ya. Dan mereka-mereka itu semuanya, yang mulia, adalah menjadi salah satu sponsor terhadap uh, seni yang ditampilkan di dalam uh, terowongan ini. Eh, il tunnel ha una bellissima vista che ci invita per incontrare, che per collaborazione, per dialogo, per la condivisione. E qui, fratelli e sorelle, qui accanti, accanto sono donatori che ci hanno supportato per costruire questo tunnel. Sama sì. harapan kami Yamulia, kami juga berharap semoga dengan terowongan Silaturahim ini menjadi... jembatan persaudaraan bukan saja antara Katolik dengan Islam, tetapi antar umat beragama dan antara, sesama sos, umat manusia. Makasih ya, Anche la nostra speranza che questo tunnel non serve solamente per i cristiani e musulmani, ma anche tutti dalle varie religioni e anche per tutta l'umanità.